subscribe channel YouTube ANDRM. Oke teman-teman, ini di depan saya ada unitnya bis Merdeka ya, yang biasa pemberangkatan pagi dari Terminal Kalideres. Nah ini yang unit, salah satu unit terbaru di PO Merdeka ya, yang itu yang unit 15U yang minggu kemarin sempat saya review juga ya. Nah ini standby lagi di Terminal Kalideres nih, unit spesial. Ini jam 6 kurang ya, masih jam 5 lewat 45 menit. Unit Merdeka masih stay di terminal. Untuk fasilitas nggak, belum ada yang dirubah ya. Mudah-mudahan jangan sampai dirubah untuk konfigurasi seatnya. Masih tetap 34 seat. Ini di belakang lagi ada yang dibenerin nih sama krunya. Katanya lagi ganti pan bel. Lagi pasangin pan bel, diganti. Seperti ini ya unit versi 1525. Nah, kayak gini mesinnya. Hampir sama kayak 1526 ya. Mungkin teman-teman yang tahu perbedaan spek dari mesin 1525 sama 1526 bisa ditulis di kolom komentar ya. Soalnya saya kurang begitu paham juga. Selain Merdeka juga standby nih di sini ada Best Premium ya, Bintang Estu Terang, BP05 untuk tujuan Sidareja. Nah, di belakangnya ada bis 40-an untuk tujuan ke Banjar ya kayaknya. Dan Karang Pucung udah standby di paling depan, nah, berjejer sama Best Premium. Itu ada Marita untuk tujuan Cianjur, diberangkatkannya jam 6 pagi. Ini Marita salah satu satu-satunya pemain di lintas Kalideres ya untuk tujuan ke puncak Cianjur. Soalnya yang lain semuanya pada Cipularang, termasuk Karunia Bakti juga Cipularang kalau dari Terminal Kalideres. Nah, dan di sini Karunia Bakti udah standby M35 Bandot. Seperti timnya biasa untuk tujuan Singaparna Garut. Nah, dan ini unit yang spesial nih dari PO Merdeka. 15U untuk tujuan Pangandaran. Lintas via tol Cipularang, Cileunyi, Ciamis, Banjar, Banjarsari dan berakhir di Pangandaran. Nah, dan sedikit informasi untuk teman-teman yang suka naik bis Merdeka. Jadi selama kenaikan harga BBM ya, kenaikan tarif BBM untuk bis Merdeka, ada kebijakan baru untuk masalah tarif. Jadi sampai Banjarsari sekarang tarifnya dipatok Rp170.000 dari Terminal Kalideres ya. Nah, jadi naik Rp20.000, yang biasa Rp150.000 untuk Pangandaran Kalideres. Sekarang jadi Rp170.000, naiknya Rp20.000. Ya, masih bisa dibilang terjangkau ya, nggak begitu naiknya gede. Untuk Best Premium diberangkatkan tujuan Sidareja. Di balik kemudi ada Pak Gunara Laksana dan di bagian helper ada Kang Redi, sama-sama mantan kru Gapura Ning Rahayu ya. Nah, dan ini Budiman 007 untuk tujuan ke Karang Pucung. Nah, ini Merdeka masih di jalur nih, jam 6 lewat 42 menit. Ini biasa setengah 7 udah berangkat, cuma karena ada yang harus dibenerin dulu ya, jadi rada mundur pemberangkatannya.
Ini udah beres, udah hidup lagi mesin, udah siap jalan. Personilnya lagi cuci-cuci dulu. Lagi ini cranknya. Lagi bersih-bersih dulu. Sekali lagi ya saya informasikan buat teman-teman yang mau naik Merdeka dari Terminal Kalideres untuk tujuan Ciamis, Banjar, Banjarsari sampai dengan ke Pangandaran. Nah, ini udah standby seperti biasa. Untuk tarif saat ini Rp170.000 untuk sampai Pangandaran ya. Ayo siap. Nah, ini Merdeka diberangkatkan nih untuk tujuan Pangandaran 15U. Julukannya Sape Krab. Jam 6 lewat 50. Jam 7 kurang ya. Di atas penumpang udah lumayan banyak nih. Oke, Merdeka diberangkatkan untuk tujuan Banjarsari, Pangandaran. Udah normal lagi. Semoga selamat sampai tujuan.